Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya mau cerita tentang custom speedometer Kalia dan customernya ini dari Klaten. Nah, namanya Mas Angga gitu. Dia menuju ke Jogja untuk melakukan custom speedometer di workshop SPD Speedometer. Sebenarnya yang Mas Angga ini termasuk penyuka desain yang simple gitu ya, karena dia cuma menginginkan kombinasi biru dan putih saja. Jadi yang penting simple, tetap kelihatan elegan kayak gitu. Nah, jadi karena di sini speedometer Kalia juga kalau kita lihat warna speedometernya itu masih polos gitu ya, hanya hitam dan corak putih. Kemudian lampunya juga masih oranye. Nah, jadi kami memutuskan untuk mengganti lampunya juga. Jadi kalau misal kalian melakukan custom speedometer di SPD Speedometer, otomatis nanti lampunya akan kami berikan secara gratis. Dalam perjalanan pemasangannya gitu ya, ternyata Mas Angga ini pingin panel AC-nya juga di custom gitu ya. Wah, kayaknya kalau misal panel AC-nya oranye terus speedometernya udah di custom kurang matching gitu. Akhirnya Mas Angga minta gimana kalau misal panel AC-nya juga di custom, terutama bagian LED-nya jangan oranye deh, diganti putih, diseragamin sama speedometernya. Oke, itu sedikit kemarin tentang custom speedometer Kalia gitu ya. Semoga nanti akan banyak lagi gitu yang custom speedometer. Jangan lupa untuk subscribe SPD Speedometer. Dan sebelumnya ada ngobrol-ngobrol antara kita dan Mas Angga. Ini cuplikannya. Saya Angga, Mas. Angga, dari mana? Dari Klaten ini. Oh, dari Klaten. Tahu SPD Speedometer custom ini dari mana? Kemarin lihat-lihat di IG, terus kok bagus sih desainnya, menarik, jadi terus pengen bikin buat mobil sendiri. Terus gitu. Kenapa yang dipilih desain yang agak simple gitu Pak, kan banyak yang desain-desain ya, rame gitu, kenapa milih lebih ini? Seneng yang simple aja, soalnya pengen bikin simple mobilnya kayak gitu, makanya desainnya nggak aneh-aneh gitu ya. Terus ada kritik atau saran nanti buat? Enggak sih Mas, cukup bagus sih pelayanannya, sesuai jadwal, terus pengerjaannya juga nggak lama juga. Tadi saya nunggu cuma setengah jam sih, udah jadi semua gitu. Mantap lah. Ada masukan gitu mungkin, tempatnya atau? Tempatnya gitu. Mungkin lahan parkirnya aja sih, mungkin kalau pas pemasangan rame, untung tadi pas sepi sih, jadi langsung pas di depan ini parkirnya. Mungkin kalau pas rame agak susah mungkin parkirnya ya. Lainnya udah mantep sih, ruang tunggunya juga oke juga. Ya mungkin itu aja untuk video kami kali ini. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini di komunitas kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.